Hai guys, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Lailatul Rahman. Di sini aku mau review produknya, yaitu henna alis gitu. Kata orang sih bagus, cuman aku belum coba. Nah, nanti kita review, kita coba ya. Di sini tuh terdapat dua hennanya. Dia ada yang warna hitam sama yang warna coklat. Kebetulan kemarin aku pilih dua warna yang berbeda. Terus kita juga dapat pensil alisnya untuk ngebingkai atau ngebentuk alis. Sama ini dapat kuas sama sisirnya ya, apa sih namanya ini? Ya itulah. Nah, ini bagi yang susah buat ngebentuk. Nah, ini pun juga udah ada cetakan alisnya. Gampang, tinggal kita bikin aja. Kita langsung ke videonya aja ya, ke tutorialnya. Pertama-tama tuh kita bersihkan dulu ya alisnya pakai tisu basah biar gampang dibentuk gitu. Setelah dibersihkan ini, tunggu sampai benar-benar kering gitu ya. Ini alis aku udah aku bersihin pakai tisu basah tadi, udah kering juga. Sekarang tinggal kita ngebentuk alisnya. Aku sih karena alisnya berantakan ya, jadi aku nggak suka yang dicabut-cabut itu. Ya, ini segini aja, jadi aku nggak ngisi ke depan ya. Dan sekedar info gitu ya, ini alis aku tuh memang tinggi sebelah, udah bawaan dari lahirnya tuh memang tinggi sebelah gitu. Kalau udah pakai ini tuh nggak perlu capek-capek bikin alis ya setiap hari. Tuh kan kelihatan ya, alis aku tuh beda banget sebelah jenisnya tuh nggak ada sama sekali. Oke, pertama aku mau pakai yang black. Oh ya lupa, seharusnya tadi ini disisir dulu ya. Maklum lah, jadi kan jarang dandan gini, jadi agak kaku gitu. Apa yang harus dulu diduluin? Oke, itu aja. Berikutnya kita langsung oles tuh yang hitam kecil mungil. Aku kira sih kemarin gede ya, ternyata kecil banget. Isi aja tipis-tipis dulu. Deg-degan nih, mana ya hasilnya? Kok deg-degan ya? Baru sebelah? Oke, gak apa-apa. Lanjut ke yang sebelahnya. Fucking lay down beside you.
kita biarkan dulu 15 menit. Oke, ini kayaknya udah 15 menit ya, say. Boleh kita hapus, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dihapus sampai nggak ada bekas gitu ya, sampai udah tuh. Kemudian kita sisir. Dan inilah hasilnya. Ih, recommended banget deh pokoknya. Keren. Diserap pun enggak kehapus gitu. Asli cantik banget. Sangat membantu lah ya untuk yang repot sama dandanan setiap hari karena susah ngebentuk alis. Jadi enggak perlu setiap hari itu pusing-pusing ya. Recommended. Nanti aku cantumkan ya linknya di description box. Aku belinya di toko Oren. Buruan di check out.